Kanjeng Nabi bilang mau. Iya loh mas, kitab Injil Kawak kuning. Ini sih kan nganu melihatnya sendiri dengan kitab. Iya loh mas, baca sendiri. Nama Muhammad. Adik, neng jenenge gak Muhammad, Ahmad ada keluar rumah. Oh Ahmad. Nyuwun saya ugi boh, boh pas borah, ugi kui nuno. Ntar di suatu saat di zaman akhir, ntar ada seorang lelaki yang bernama Ahmad. Itu ntar ada agama kata-kata Islam di sana di kitab Injil itu. Jadi untuk kitab itu mau kondi? Pasti bilang iso mau cuman untuk kondi. Ya aku di minggu ini harus ikut jual ya malam. Lah nanggungnya kitab mau le Kanjeng Nabi berang mau. Iya loh mas, kitab Injil Kawak kuning. Ini sih kan nganu melihatnya sendiri dengan kitabnya. Iya loh mas, baca sendiri. Nama Muhammad. Adik, neng jenenge gak Muhammad, Ahmad ada keluar rumah. Oh Ahmad. Nyuwun saya ugi boh, boh pas borah, ugi lengkui nuno. Ntar di suatu saat di zaman akhir, ntar ada seorang lelaki yang bernama Ahmad. Itu ntar ada agama kata-kata Islam di sana di kitab Injil itu. Jadi aku baca sendiri lah kitab Injil saya kok kayak neng kui berarti kan harus digawe wong pinter nek ini kan ceritanya Mas Arif mau sebelum bertekong mau yang cerita ke kiri sih. Mas Ben mau coba kiri, urat ceritanya. Tapi kitab ini ku coro kertas-kertasnya bon kertas cetakan baru lho po. Tak sih tak wajah kawak lekak. Kawak. Kertasnya kertas kawak. Kawak lekak wis warnanya wis gak jelas. Kertasnya gak bening mas. Yang tulisannya cetak. Tulisannya Latin. Orang Arab orang. Ya. Jadi Kanjeng Nabi nalika cilik iki anu pendeta barang wis jare nang kitab Injil yo no. Suatu saat kamu jadi wong sing kepercayaan Gusti Allah ngono ya. Jadi Nabi itu. Kita kitab Injil aja. Terus rumor mesti yo hanya sing-sing tak repeni kan nganu sebagian-sebagian nganu nek-nek wong rek nggon pekerjaan wiwi budak mesti iki domba-domba niku mesti domba-domba mutu piye dibalas wiwi mesti pripun lak wong sing kanggo wong Kristen kata domba-domba lah dibanding Yesus lah iki termasuk kan dene angon angon iki pengembala. Jadi Yesus sih mengembala korone momong. Momong-momong wong sing orang di agama kuwi mau. Yesus sang pengembala. Pengembala kan nang agama kuwi Mas. Jadi kadang-kadang wong salah persepsi. Jadi wong antara wong Kristen kalau misalnya salah persepsi. Sang pengembala. Jadi bagi ni wong Kristen ni, nganu kita tu harus bisa jadi pengembala domba. Domba lagi maksudnya yo, ojo ngante domba itu salah. Jalur. Jadi corone mangan ikan barat, corone tak ngoni benang lapangan iwas seperti pinaket. Corone lak wong Islam berbeda taras. Ini hanya mau cari ini kitab-kitab Injil ya kan? Gurunya mau kristen, gurunya mau kristen. Gurunya mau kristen. Oh no. Aku malah ke tukaran karo wong kuwi. Saya maju guru kuwi. Ya lah, jadi ini ngantek tatu musuhmu ya aku. Ih, berarti dia aku yang murid sing nganu berarti? Guru kuwi ya, ger dino minggu bar go ngaji ini lah, bar go cuman kayak gini cuman gampang ikut latihan tenaga dalam. Berarti ya ono soalnya anu pendidikan yang gue bilang ya ono jadi mau wong Islam kok pelatih ono
ilmu jatuh ya ono. Diko usah demit ya ono. Ono. Lah ilmu re kowe numpak mobil wis bobotmu ben sak ton berani ya ono. Kristen ya duwe. Wong kesurupan ditambani ya. Ono. Cara-cara jenenge iki nyanone, cara ilmune iki kejawen opo ora? Ya ora to. Ora. Jawabane atas nama Tuhan e. Sing disebut ya Maryam, Yesus, Allah. Aku ini sejarah sahabat-sahabat Yesus sapa kabeh kan aku gak paham. Yo ono kaya sahabat Kanjeng Nabi sapa kuwi yo ono padha. Dadi nyejarahke. Ya kita belajar informasi berikutnya. Dadi opo ono mencatat Ahmad ini setelah jenengan amati, setelah jenengan mengetahui sejarah Islam dalam yo berhubungan ini. Cuma kemantep aku mau Islam KTP lah. Ini ora bakalan ngawe. Dalam kitab Injil itu penyempurna agama yang disarimu Islam. Yang diutamakan bisa masuk surga yang mati kandungnya bisa. Yang diutamakan ini. Tapi lah umat nabi-nabi yo tetap masuk surga. Cuma belakangan tidak diistimewakan. Kalau ini anggumi corone ki ya kene Kristen saiki sing nang TV kan ngono nak dina minggu itu kan anu are dosane ditanggung Yesus ini maksudnya piye are cukup awake dhewe awake iki mesti ki pertanyaan gak bener yo gak bener yo gak buka mau kemana-mana maksudnya re. Nganu ditanggung dosa ditanggung apa yang untuk ini boleh gak dosa itu ditanggung Yesus itu benar. Masalahnya apa dia harus mengikuti aturan Yesus agama Yesus ojo ngantai nyimpang. Berarti ya caranya ya ini tetap ditanggung disana Kanjeng Nabi kan dawa Kanjeng Nabi man atau ani fakot ahabani waman abani karena ma'ifil jannah kan mesti wong sing taat karo aku berarti wongnya seneng karo aku wong nak seneng karo aku besok ke buswargo ini kan Kanjeng Nabi kan tanggung jawabku rak ngono iya ini kodengarnya ya semeh mirip cuma kata-katanya tuh lain kadang-kadang tak omong kata wong salah persepsi jadi dosanya wong tak bunyi wong Kristen itu tanggung sing penting dia ini gelem ngabulo aturan Yesus dari Tuhan yang Allah. Kali oh, bukan. Sebelum Mare mriman nduk. Nggowo ngene. Ala yo. Otor dilo ngono terus.